Saya senang melihat semangat ibu-ibu di Pasar Sukolilo Madiun dan Pasar Joso Nganjuk. Sudah dari pagi, mungkin subuh, para perempuan tangguh ini sudah bekerja dan melakukan aktivitas. Setiap mendampingi Pak Jokowi berkunjung ke daerah, saya selalu melihat semangat perempuan tangguh. Semakin banyak perempuan, ibu-ibu yang terlibat dalam sejumlah kegiatan di berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Terus dijaga semangat ya ibu-ibu. Semangat itu akan membuat ibu-ibu semakin berdaya untuk keluarga dan masyarakat.